Halo Netizen, prajurit TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan percobaan penyelundupan kendaraan bermotor melalui pelabuhan Fakfak, Papua Barat. Komandan Lanal Fakfak, Mayor Laut Pelaut Haslul Priyo menyampaikan, penggagalan penyelundupan kendaraan bermotor ini berawal dari laporan warga setempat yang direspons cepat oleh dan Lanal Fakfak dengan memerintahkan prajuritnya untuk melaksanakan penyisiran dan pemeriksaan kontainer yang dicurigai. Setelah dilakukan pemeriksaan, tim Lanal Fakfak menemukan 15 unit kendaraan bermotor dengan dokumen resmi kendaraan yang tidak lengkap. Untuk saat ini, barang bukti berupa kendaraan bermotor berikut dokumen yang ditemukan diamankan di Mako Lanal Fakfak dan akan diserahkan kepada pihak kepolisian guna pendalaman, pengembangan dan proses hukum lebih lanjut. Dari penyelundupan ini diperkirakan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Terima kasih, Jalas Sefa, Jaya Mahe.